Wah, dia jual air kat Boleh lah buat jual-jual burger. Kan? Sini kaunter lah ni eh. Kaunter bayar semualah. Meja panjang dulu tu belum buat lagi. Kami nak buat meja tu cuma nak datar panjang kan. Panjang dulu tu je, gulung-gulung je. Tapi belum buat lagi. Untuk apa tu? Untuk niaga? Oh, pendaftaran? Ya, meniaga satu baris je. Kita buat sebab sana, satu tempat meniaga satu baris. Tak nak tempat sepah lah. Kalau hari minggu ni penuh lah? Minggu depan ni penuh ni. Orang berkemah? Kalau orang datang mandi pun semua? Kalau orang datang mandi, orang tu kita sewa-sewa tapak juga teman-teman. Oh, sewa tapak juga? Kita tak nak dia buka pak tukar. Lepas macam tu ganggu orang yang camping tu. Ganggu budak-budak berlari, makan, cuci makan dia tu tak nak. Maksudnya kalau sewa tapak tu, kalau datang mandi tu, berapalah? 15. Oh, 15? Kalau masuk, dia balik macam balik hari lah kan? Mandi lah tu dia balik lah. Kalau dia berkemah? Berkemah 25. 25? Tapak 25 lah. Lepas tu cas bilangan orang berapa. Seorang berapa lah? RM1. Oh, 25 campur. Tak mahal pun. Okey. Okey lah, sebab macam mana pun nak maintain juga kan? Nak kena bayar ni juga. Ni dia bawah apa? Koperasi je? Apa ni duduk? Oh, koperasi penduduk? Penduduk Sungai Tungkis. Oh, kampung? Persatuan penduduk kampung. Persatuan. Yelah, adalah sumber pendapatan untuk koperasi kan? Ya, alasan kami COVID lah. Yelah.
Dia macam pendapat. Ha, dia tengok. Ha, dia berbicara dengan dia.